Hey yo sapips, welcome back again with me Jackal. Dan here kali ini kita akan memainkan kembali Mon and Blade Native, yang Warband Native. Di episode kali ini gua akan ngefokusin untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Uang kita sementara ada 5700, gua mungkin akan target sekitar 15.000. Nah, untuk apa uangnya? Gua pingin beli salah satu kayak perusahaan nanti kalau uang gua udah cukup. Dan tadi gua udah cek sebelumnya kalau ada turnamen di Sargot. Jadi gua langsung ke Sargot. Dan selama gua absen beberapa minggu lalu ini kita kayaknya sih turnamen aja ya. Sebelum itu kita ini kayaknya turnamen aja. Sambil gua ngomong mungkin enggak terlalu gua skip-skip sih. Sambil gua cerita-cerita dikit. Jadi untuk proyek yang Mount and Blade Eagle kayaknya sih bakal positif. Oh ya, jadi gua rekaman episode ke-3 ini tuh barengan sama rekan Eagle. Jadi gua nggak tahu apakah kalian komen bagaimana. Cuma ini nantinya akan gua lanjutin sih. Ini Eagle ini. Bentar, gua kecilin dikit. Eagle tetap akan lanjut. Tetap nanti ya, tetap lanjut lah jelas. Dan sebelumnya gua mainin Mount and Blade yang native ini secara offline, enggak gua rekam. Tapi nggak ada perubahan yang signifikan sih, cuma perubahan dikit-dikit aja, terutama cuma upgrade dari prajurit. Dan selama gua apa namanya, gua main offline itu gua beberapa kali level up sama si Jeremus, level up beberapa kali, cuma nggak gua naikin dulu skillnya karena gua mau tunjukin ke kalian skill apa yang gua naikin, karena mungkin kalian bisa lihat nanti akhirnya nanti skill yang gua fokusin seperti apa. Dan apa namanya, gua kayaknya sih habis episode ini mungkin nanti fokus untuk beli beberapa kayak pabrik atau biar uang gua nambah cukup banyak tentunya. Astaga. Oke, gagal kayaknya. Oke, kita gagal. Enggak apa-apa, kita cari tempat turnamen lagi di Halmar. Halmar mana Halmar? Oh, ini. Jadi episode selanjutnya itu mungkin gua akan ngebeli kayak mungkin pabrik buat jual apa, ngebuat roti atau ngebuat tools. Dan mungkin di episode selanjutnya akan gua kasih tips yang cocok. Udah selesai turnamennya. Tips untuk ngebuat pabrik biar apa namanya, kalian itu dapet uang yang cukup banyak. Tulga itu di mana? Tulga Recek Rich Shafek Hutan Halmar Tulga. Oh, sini. Dan nanti udah tutup. Udah malam. Jadi kayaknya sih setelah gua apa namanya beli pabrik itu, fokus gua selanjutnya mungkin itu belum gua tekan. Oke. Fokus gua selanjutnya yaitu mungkin apa namanya? Alah, gua mau ngomong apa? Tadi bingung. Gua akan fokus untuk ngerekrut prajurit lagi.
Dan prajurit yang akan gua rekrut kali ini dari Saranid, karena gua baru nyadar Saranid Mameluk atau apa namanya, Memluk, gua gak tahu ngomongnya apa, itu cukup bagus banget itu cavalry. Dan gua seharusnya ngambil itu, nggak ngambil yang punyanya Herkid seharusnya ya. Juga sih salah-salah pilih, cuma tapi nggak apa-apa sih, Herkid juga bagus kok yang pemanah mereka itu. Cuma nanti mungkin yang kalau gua udah sekitar bisa dapet ngerekrut sampai 60 pasukan lebih, mungkin gua akan milih Saranid untuk apa namanya, pasukan selanjutnya. Karena menurut gua sih armor mereka itu gede banget dan cocok buat apa namanya, nyerang-nyerang kayak di, ya kayak kita nyerang biasanya sih, nyerang, maksudnya nyerang apa namanya, nyerang secara nyerbu pasukan gitu. Kalau bertahan mungkin Saranid lumayan juga sih, kalau nggak salah Saranid emang cukup bagus di segala hal, mulai dari serangan mereka cukup baik lewat Memluknya, dan archernya juga cukup lumayan bagus. Jadi kemungkinan ya gua nanti ngerekrut sekitar 15 orang Saranid, terus gua jadiin Mamluk semua. Dan untuk pasukan gua sementara ini udah lumayan cukup bagus selama gua main offline. Gua hampir setengah dari pasukan gua udah maksimum levelnya, mulai dari si Swadia, yang Swadia udah jadi Swadia Knight atau Swadia Man and Knight, mungkin Swadia Knight. Yang Vygir juga udah jadi Vygir Knight, yang Hergit jadi Veteran Horseman pun udah. Tapi masalahnya itu kadang gua kalau nyerang bandit itu pasti ada salah satu yang mati satu, terutama gua nyerang si Rider atau apa itu yang di Sargot itu. Itu ngeselin itu. Selalu apa namanya, selalu ngebunuh prajurit gua minimal satu lah. Oke, tinggal kita masuk berapa besar ini? 3 besar, 6 besar. Gak tau lah berapa besar. Cuma kemungkinan, oke, ini AI yang paling goblok ini, terlalu gampang. Dan untuk legal itu gua apa namanya, tetap gua lanjutin, mungkin episodenya gua ganti selang-seling ya, antara legal sama native kalau memang lagi mood ngerekam juga. Jadi beberapa hari yang lalu kan sebelum legal muncul kan ada yang komen kayak apa namanya, bang kenapa kok jarang upload, bang upload sering-sering dong bang, gitulah. Jadi gua itu mulai sibuk-sibuknya sih, bukannya. Dan kalau waktu puasa itu sebenarnya kayak agak malas kayak rekaman gitu, jadi kurang terlalu produktif ya. Kadang seminggu mungkin ngerekam cuma sekali, kadang ya kalau lagi moodnya kayak ini gua ngerekam langsung 2 episode, legal 1 sama native 1, ya lumayan. Makanya dari itu gua butuh kontribusi kalian, support kalian untuk selalu dukung channel gua, karena gua sendiri gua bukan, gimana ya, gua sih enggak bukan ngejar target subscriber atau apalah. Gua sih biasa-biasa aja sih kalau masalah subscriber atau apalah itulah. Kalau menurut gua sih yang penting itu dibuat enjoy aja yang penting. Itu yang pertama, karena ini enggak semudah yang pasti kita pikirin ya untuk jadi seorang
YouTuber yang profesional yang udah subscriber banyak, pasti ya semua itu butuh proses. Gua jujur ya, gua nggak suka sama orang yang sub for sub atau bang yang apa namanya tonton video gua nanti gua subscribe, bang gua nonton video lu nanti gua subscribe. Gua jujur gua nggak suka sama orang-orang yang kayak gitu, karena menurut gua sih mensubscribe orang itu harus dari diri kita sendiri, bukan karena gua subscribe lu, lu subscribe balik. Enggak karena itu. Kita ya memang kita saling membantu sih, iya. Cuma kalau bantunya enggak ikhlas ya sama aja kita beri tontonan dan cara ngebantu kita ya tonton video itu, bukannya malah minta subscribe balik ataupun apapun. Selama ini kan gua sempet banyak kali sih ditawarin, bang gua subscribe lu nanti tolong subscribe balik. Itu gua banyak sih bolak-balik itu, gua kayak di gituin sama orang. Cuma ya gua pilih kayak gak usah bang kalau gitu bang, kalau lu milih subscribe balik mending gak usah lah usaha sub for sub, karena menurut gua ya semua itu butuh usaha dan gak semuanya itu ada cara yang singkat atau apalah, yang penting tuh proses. Gua kok jadi serius gini, walah jadi serius. Tiba-tiba nyawa gua tinggal segini aja, anjir menang. Oke lumayan, kita coba invest bentar, kita kasih ke siapa, video Alex ya nggak tahu terserah lah. Siapa ini, oh anak nggak punya istri, oh nggak punya suami, nggak punya istri. Kita stay dulu mungkin sampai, oh bentar kita lihat kira-kira kota mana lagi. Tulga ya di sini. Oke, sebentar. Gua kasih tahu dulu prajurit gua yang kemarin gua udah apa namanya? Upgrade jadi 15 orang ini. Gua 3 veteran horse, cuma 5 yang horse archer. Sisanya masih ya masih rendah. Yang swadian udah mulai jadi cavalry semua, pasukan berkuda, cuma yang tinggi tinggal 4. Yang Vigir cuma tinggal 1, yang Vigir veteran. Sisanya udah naik semua. Dan gua mau naikin skillnya Jeremus. Jeremus ini kayaknya pinter banget sih. Jadi gua naikin skill first aid sama wound treatmentnya. Kerasa banget sih, sumpah kerasa banget itu apa namanya, skillnya si Jeremus itu. Gua mau naikin karisma gua, intelligence sama agility, leadership, trading, prison management mungkin gak dulu, inventory gua mau naikin biar agak banyak gua bisa dapat apa namanya barang. Sementara tuh gua naikin polearm sama throwing. Sama throwing mungkin segini, two handed. Tapi crossbow tetap paling tinggi. Dan gua mau join ini lagi. Bodo amat, gua pokoknya ini episode cuma isinya main turnamen aja. Sambil kita gua cerita-cerita tentang masalah gua. Enggak masalah juga sih. Ya kayak kehidupan gua sih. Jadi kayaknya udah habis sih apa bahan gua untuk cerita. Ya kalau nanti ada yang bentar gua kok tiba-tiba ngeblank, gua enggak tahu mau cerita apa ini. Oh ya, gua mungkin cerita masalah perkuliahan gua. Jadi
Kuliah gua sih sebenarnya sama aja. Gua kuliah online dan tugas gua juga makin banyak. Dan ini yang kadang ngebikin gua nggak bisa buat konten secara konsisten ya. Karena ya memang kuliah juga penting. Jadi kalau kalian main game itu tetap harus belajar nomor satu. Nggak boleh menomor sekiankan pendidikan, karena pendidikan itu tetap penting. Dimanapun, siapapun itu, nggak peduli itu YouTuber terkenal, nggak peduli itu apa, cuma YouTuber-YouTuber yang kayak kasus yang kemarin aja yang mungkin nggak terlalu mentingin pendidikan. Agak sarkas sedikit mungkin nggak apa-apa ya. Ngebuat prank demi cuma dapetin uang tapi ngerugiin orang, sebuah prank yang salah sih itu sih. Woi, ampun. Ini tinggal orang kuning satu aja kok repot, astaga. Dia nyerang gua. Dan mungkin ya, gua mungkin ngomong minta maaf lagi karena gua nggak bisa mainin Banner Lord yang mungkin lagi booming-boomingnya sekarang. Ya walaupun udah telat sih, udah mulai habis sih boomingnya. Mati gua sumpah ini. Banner Lord sih lagi booming-boomingnya dan gua kagak bisa mainin itu game karena spek dari PC gua nggak nyanggupin. Bisa kalian nonton di episode pertama, karena episode pertama udah gua jelasin tolong, jangan bunuh gua, jangan bunuh gua, gua mau hidup. Kayaknya sih kalau kita mati ini tetap lolos. Nice. Tinggal satu orang ini please. Satu orang lagi please. Please lah. Kita bunuh kudanya aja. Aduh, kena perisai. Nice. Mungkin ini video nanti akan ngebosenin sih kalau gua lihat, karena isinya cuma gini-gini aja. Gua nggak nyerang bandit untuk saat ini karena gua fokusin untuk nyari uang di turnamen, karena ini lebih lebih cepet untuk dapetin uang. Dan mungkin untuk editan untuk video kali ini mungkin nggak terlalu signifikan kayak yang kemarin-kemarin tuh yang gua fast forward lah apalah, karena gua sambil ngomong-ngomong ceria aja di sini. Dan untuk kalian para YouTuber yang main Moon and Blood Warband, gua salut sama kalian. Kalian masih bisa bertahan dengan memainkan game yang rusak ini, yang udah nggak up to date lagi. Tapi kalau kalian, saran gua sih untuk kalian, kalau kalian mainin mod, menurut gua kalian nanti pasti dapet penonton lebih banyak sih. Kayaknya nanti target kita kan 15 ribu. Target kita kan 15 ribu dinar nanti.
gua mungkin ikut satu turnamen lagi mungkin. Dan gimana pun caranya kita harus menang. Astaga, ini ngebunuh satu orang ini kok kagak bisa sih. Malah temen gua yang mati. Oke. Selesai. Berapa besar ini? Masih ada orang. Astaga, masih ada orang. Nama. Ada. Oke. Mati. Gua mulai bingung mau ngomong apa ini. Oh ya, mungkin untuk apa namanya, gua sih mau tanggapan kalian ya. Kira-kira series gua sebelumnya yang Stranded Deep, kira-kira gua lanjutin atau enggak? Karena gua jujur ini bingung ini. Kalian pinginnya itu kan Mount and Blade. Dan hampir berapa, hampir satu bulan lebih mungkin gua nggak upload yang Stranded Deep. Kalau kalian pengen gua lanjutin, silahkan nanti kalian komen di bawah kira-kira gua mau itu series mau dilanjutin atau enggak, atau kita berhentiin dulu itu apa namanya itu series, jadi gua bisa fokus ke seriesnya Mount and Blade aja. Atau kalau kalian mau gua lanjutin silahkan mungkin, tapi nanti berimbas ke Mount and Blade ini nanti. Oke, jadi gua mau tanggapan kalian. Dan ini rencana ya. Kalau ini kan subscriber gua ada sekitar berapa, 70 mungkin, 69 68, nggak tahu lah. Rencananya gua mau kalau gua udah sampai sekitar 100 subscriber mungkin, gua mau bikin video spesial khusus kalian. Mungkin nggak video gaming sih. Adalah pokoknya video spesial yang nanti gua akan mungkin khusus, karena ini channel yang tontonan paling banyaknya game Mount and Blade, mungkin ya tetap berhubungan sama tetap berhubungan sama game ini tapi enggak game. Jadi gua mau kalian untuk apa namanya terus share video ini, terus subscribe sama like biar nanti sampai 100 subscriber gua nanti bikinin video spesial itu sih. Oke, 4 besar. Tadi yang kena ini tadi mungkin kena headshot tadi. Gua emang gimana ya, kalau main jarak jauh range weapon di sini memang gua suka, gua ahlinya tuh kan headshot lagi kan. Oke, kita menghindar dari sini. Oke, kayaknya ini menang lagi. Udah menang turnamen berapa kali tadi? 2 atau 3? 2 mungkin. Rencananya kalau ya moga aja cepet jadi 100 subscriber. Nanti kalau udah nyampe 100 subscriber gua bakal di deskripsi channel ini mungkin akan gua tambah pertama kali gua dapetin 100 subscriber. Karena channel ini nggak bisa
lepas dari kalian yang udah ngedukung gua. Jadi gua taruh kayak semacam memorabilia berupa tulisan 100 subscriber di deskripsi. Oke, menang. Lumayan. Join lagi Castle Fest. Udah di Olexia. Nah. Terus uang kita berapa? 10 ribu. Kok dikit amat sih? Turnamen lagi enggak ada. Oke. Kita stay di sini. Maunya sih gua nyari satu turnamen lagi, tapi mungkin agak gua skip-skip gitu karena oh, masih di sini. Gua karena mungkin karena gua kehabisan bahan. Oke. Kita mulai per skip-skipan ini kayaknya mulai dari sini. Silakan menikmati per skip-skipan per fast forwardan ini. Mungkin bukan skip ya, mungkin ke fast forward aja ya. Well, akhirnya kita menang lagi. Kita dapetin cuma sekitar 1.600 denar.
Nggak terlalu banyak, cuma ya nggak apa-apa lah. Udah lumayan juga. Tadi mana yang perempuan tadi itu? Oh ini. Yap. Dan mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja mungkin ya. Gua nggak terlalu banyak ada waktu dan tadi waktu gua juga lagi ulang habis untuk apa namanya? Cerita-cerita sana situ. Dan mungkin ya gitu aja mungkin dari gua. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Terima kasih juga untuk yang kalian udah subscribe, udah like sama share dan udah komen. Tapi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang. Aku gua belepotan jadinya. Dan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.